Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita sampai di muka surat 221. Muka surat 221. Kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, kita sampai ayat 19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Itu ayat dia. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwasanya manusia itu dijadikan dia, kelakuan dia halu'a. Bahasa Arab halu'a ni dia campur macam-macam benda. Perkataan halu'a, manusia dijadikan dalam keadaan halu'a. Halu'a ni dia maksud dia macam-macam. Satu, keluh kesah. Manusia ni kalau tak keluh kesah bukan manusia. Yang kata halu'a itu juga dia ada takut. Kalau tak ada takut bukan manusia. Halu'a ni juga ada di dalam dia panik. Dia mudah panik. Panik ni nak terjemah apa? Terjemah dia panik. Panik ni terjemahan kok Melayu pun dia kata panik. Maksud dia apa? Panik. Dia mudah panik. Bila orang main habang kat dia, kata, abang, A bin B ni anak abang kah? Dia panik lah. Baru tanya, dia panik lah. Dia tahu apa siapa? Dia pak abang tadi di tempat kerja, dia naik pangkat. Oh, dia kata. Dia panik lah. Padahal orang nak abang berita baik dekat dia. Tapi cara main tanya ni, dia ni anak abang kah? Dia panik. Panik itu manusia memang dicipta. Ada rasa tu. Rasa apa? Mudah panik. Dalam perkataan halu'a itu ada benda ni. Ada panik. Fobia. Ada di dalam halu'a. Fobia. Fobia ni maksud dia apa? Fobia. Dia fobia. Dia bukan fobia. Dia fobia ni dia macam ada satu macam trauma. Dia ada macam satu, dia macam takut tapi dia fobia. Ada di dalam perkataan halu'a itu. Dan halu'a itu juga serabut. Dia mudah serabut. Sikit serabut, sikit stres manusia. Oh, main habang apa sikit? Dia kata, hani yang stres ni, hani yang stres. Sikit aja hang dah stres dah. Itu manusia. Dicipta manusia ini dengan benda-benda ni. Di dalam dia tu ada benda-benda ni. Dia ada keluh kesah, dia ada serabut, dia ada panik, dia ada hilang punca, dia halu'a. Siapa bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat 19 surah Al-Ma'arij. Dicipta manusia itu hal keadaan dia halu'a. Dia ada perasaan-perasaan macam ni. Bahwasanya manusia itu dijadikan dia kelakuannya serba salah. Kaya mulia pun tak kena, miskin hina pun tak kena, itu manusia. Semua tak kena kepada dia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Itu Tuhan nak cerita. Yang kata halu'a tu macam mana? Tuhan kata halu'a itu apabila kena akan dia oleh kejahatan, seperti miskin, seperti papa, seperti ditimpa balak dan sebagainya, dia duka cita. Allah timpakan kepada dia kemiskinan. Elang kritikal kena potong. Elang kritikal kena potong. Dia diraplah lah. Dan jadi demotivated. Jadi tak mau kerja. Jadi tak sonok dah kerja. Jadi pasal apa? Pasal dia diuji dengan pemotongan allowance critical. Nampak?
Bila diberi manfaat kepada dia, diberi nikmat kepada dia, diberi 30 ringgit kepada dia. Contoh-contoh semasa. Kritikal kena potong, 30 ringgit masuk. Contoh. Dia kata apa di sini? Dia kata, dan apabila diberi kebajikan kepada dia, contohnya diberi kaya, diberi harta, ataupun diberikan kemuliaan kepada dia. Ini contoh. Apa jadi dekat dia? Maka mendekah dia akan hak Allah daripadanya. Allah bagi dekat dia kesenangan, Allah bagi dekat dia nikmat, Allah bagi dekat dia 30 ringgit masuk di dalam e-wallet dia. Dia jadi apa? Dia jadi satu orang yang manu'a. Quran kata manu'a, maksudnya apa? Duit banyak, zakat tak mau bayar. Duit banyak, tak mau tolong orang. Duit banyak, tak mau sedekah. Itu dia panggil manu'a. Sifat apa? Sifat kira tak mau nak buat apa yang agama suruh. Allah bagi dia susah, dia protes, dia tak setuju. Allah bagi dekat dia senang, dia tak tahu nak bersyukur dan berterima kasih. Bahkan benda fardu, benda wajib, zakat pun dia tak bayar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah hal kebanyakan manusia. Dia kata kebanyakan, majoriti manusia perangai ni ada. Baik. Sambung ayat tu, dia kata illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Melainkan segala mukmin yang sembahyang lima waktu, yang ada mereka itu atas sembahyang mereka itu daimun, yakni kekal memelihara akan dia. Orang yang selamat daripada halu'a ni apa dia? Dia kata nombor satu, orang yang sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, very essential, very 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 important di dalam hidup orang Islam. Dia menjadi pilar, dia menjadi tiang seri kepada hidup kita. Hang tu saya tunjuk, hang tu saya duk potri diri hang sebagai orang yang beragama kalau sekiranya hang tinggal sembahyang. Sembahyang ni penting sehingga dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam ialah meninggalkan sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, tak ada beza dia dengan orang bukan Islam. Beza kita dengan orang bukan Islam apa dia? Kita bila main time sembahyang, kita sembahyang. Itu beza kita dengan orang bukan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tengok di masjid Seberang Jaya sana. Hari Jumaat, kelang-kelang apa dia ada di kawasan industrial area di Perai ni, semua bagi time off untuk pergi sembahyang. Baik bawa ni, main ni semua. Tak sembahyang bukan sikit. Tak sembahyang ni bukan sikit saja saya pergi ronda. Tak sembahyang. Hak langsung tak turun daripada bas pun lah. Duduk atas bas, dia tidur atas bangku bas. Dia tidur atas lantai, atas bas, dia tidur. Semayang Jumaat, dia tak turun. Pergi dah, dua ada dah di depan masjid, dalam bas, tak turun semayang. Hak turun pun dah, turun. Pergi duduk sokok dalam jamban masjid. Orang duduk semayang, duduk sokok dalam jamban masjid. Tentu boleh pergi bila-bila hari Jumaat, pergi tengok apa yang saya kata. Tak mau semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.